Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Semantutan Pasar. Oke teman-teman, hari ini saya berada di pasar Pengging Boyolali. Pasarannya setiap hari Wage, dan ini bertepatan pada hari Sabtu tanggal 8 Mei tanggal tahun 2024. Biasanya sini banyak bangunan teman-teman. Ya, kita coba muter-muter sini tanya-tanya harga babon-babon nana. Tapi yang punya nggak kelihatan. Nah, ini ada babon anak warna hitam. Ini nggak ada yang ditunggu soalnya teman-teman. Bingung aku mau tanya yang mana. Ini juga babon anak sebenarnya teman-teman. Anak sing pundi, Mbah? Anak sing ndi niku? Oh, babone? Babone ngene iki. Aduh, tubruk aku disluduk. Nah, ini. Anake loro iki, Mbah? Piro kuwi, Mbah? Oh, gawon kok omah? Iki ngene jenengan piyambak berarti? Piyambak. Iki punyae sendiri ini, teman-teman. Punyae Mbah. Mbah sinten asmane, Mbah? Mbah Mujiman. Mbah Mujiman daleme Brajan, teman-teman. Babon anak bawa sendiri dari rumah. Baru beranak satu kali. Anaknya jantan atau betina nih, Mbah? Lanang wedok, Mas. Lanang wedok. Oh, mantap ini, teman-teman. Harganya berapa, Mbah? 3.200.000 dapat 3 ekor. Itu harganya nego atau pas, Mbah? Oh, saya nek wong nang 6 likur tapi rugi kakek tentunya, teman-teman. Ini babon anak, teman-teman. Mbah, ini rumahnya Brajan, tapi untuk nomor HP-nya ini tak tanya. Beda nomor HP jenengan, Mbah? Nah, buatan ya. Ya, dalamnya Brajan, teman-teman, Mbah. Kan kula pun nggih. Nggih. Sing jantan sing iki. Baru beranak satu kali yang jantan ini. Nah, 3 juta dilepas, teman-teman. Tingginya tahu kan ya, Mbah? Tingginya biasanya ya retok 3000. Gue tenang sel, ajeng bodoh jadi murah ya Mbak ya? Enggak lah, ini turun drastis. 78 turun drastis ini Mbak? Turun drastis Mbak. Harga turun drastis karena bodoh banyak orang yang butuh soalnya. Nah ini babon matang? Ini ninggal anak. Oh ninggal anak, anaknya? Dinyang 15, gede tenang. Matang-matang. Oh, ini matang ya, matang orang ewu. Matang rakyat orang ewu teman-teman. Ini jalur itulah. Jalur itulah, yang ini? Kalau ewu, kalau ngedol ke ya? Ngedol ke ya, ewu, nah ini kok? Iku babon anak yen mbah niki. Ini kuwi lho mboten niku matengan. Oh, mateng pinten mateng. Dite 17.50 mboten. Pase 17.50. Emang rada tuwa sing iki yo. Nggih, nggih, pancen rada tuwa iki. Kakinya kata niku mateng Mas, iki mboten mateng. Iki mateng kira mateng ta. Kakinya sudah turun yang ini. Iki sing bagus teman-teman. Harganya cuma 3 juta. Nggih. Kula men gek kandhan dari dadi. Nggih, nggih, apik gitu. Nek kena nggih limbangan to. Nggih. Nggih, jenisnya Bligon teman-teman. Nggih. Manuk tulisan Mas. Dalamnya Brajan. Mbah sinten wae asmane, Mbah? Mujiman. Mbah Mujiman. Dalamnya pasar ini orangnya. Kalau nanti ke pasar bisa nyari beliau, tanya-tanya juga boleh atau nanti bisa dia. Kumpanyu nggih kula gomu wis. Nggih ta, ya mosok aja ditinggal. Kula mah dipundhut kan sakitnya dene upamane aja ditinggal malu. Wangsal. Oh, nggih. Nah, rapayu nang ngene kuwarani ngomae. Daleme Brajan lengkape pundi Mbah alamat lengkape? Brajan Mojo Songo. RT piro Mbah Brajan RT berapa? RT 1. RT 1. RW 1. RT 1 RW 1 Brajan Mojo Songo Boyolali. Komplit. Komplit iki. Belakang Wika niku. Belakang Wika. Saetan jenengan ora. Oh. Ben jenengan iki latar kula. Nggih, kula saetan. Nggih, kula latar. Nggih, nggih. Matur sun nggih, Mbah. Nggih, nggih. Nah, niku gede sinten, Mbah? Nggih. Nggih, ngene Pak Miko niku diregani 36. 3.600 niki? Niku kirangan niku nggih Mas Tono niku regane kula mboten. Pak Wito sing pundi niki? Pak Tono. Sing niki, sing niki? Ya nggih niki. Sing lenggah niku. Sana, mboten enten. Mboten, itu di harga 36, 2 ekor, 3 ini. 3 ekor. Ini belum tahu. Belum tahu, teman-teman. Ini di harga 3.600.000 tapi babonnya sudah tua, teman-teman. Tua ini, masuk tua sekali, Mbak. Nah, anaknya masih bagus, jantan. 2 ekor, yang satu betina. Jantan semua.
cuma emang rodo sudah tua. Dilihat dari kakinya sudah mulai turun, teman-teman. Ini nggak tahu, ini masih muda ini. Kakinya teracaknya masih bagus. Teracaknya turun itu maksudnya ini, teman-teman. Ini kan. Itu turun, teman-teman. Yang itu 3.600. Ini belum tahu harganya. Kita muter lagi, tanya-tanya harga pergunaannya. Ini malah kecil-kecil anak tok rene babone. Nek ngenen mung kang kuwi, Kang. Kuwi. Dijeluk piro kuwi? Salah iki kono dhewean. Iki rega piro nan iki, Kang? 2 rekor 900 wedok kabeh. Lanang wedok. Wis murah to, teman. Sing lanang sing putih. Sing jantan tingginya piro, Kang? Raketo 50 berapa, Kang? 52. 52 53, teman. Sama ini, ukurannya sama. Iki lanang ngene beneran ya. Tak kira gebiran sing lanang kaya ngene. Itu, oh, itu iki. Besaran saya iki. Sak besar 1 juta iki. Oh, ini harganya 1 juta sekarang, teman-teman. Sok ya 1.300 atau 1.500. Emang ini emang posturnya kecil ya, Mas, ya kayak gini. Tingginya ini 60-an lah. Belum poal tuh. Ini masih muda, usia berapa ini, Mas? 3 bulan sama ini satu saudara ya, Mas. Oh, ini kena apa ini, Mas? Berengen. Berengen enggak, Pak. Berengen itu disuntik aja nanti seminggu rontok, teman-teman. Seperti yang terakhir les itu. Heeh. Udah kering ya, kering. Nanti tinggal di apalagi disuntik apa namanya, teman-teman, suntik ivermectin ya. Itu paling nggak sampai seminggu sudah kering, sudah rontok. Meter pun tinggal 2 hari aja sudah kering ya, Mas. Kering ini loh bareng ini, teman-teman. Ini nggak apa-apa, teman-teman, lu juga punya saya seperti itu. Nomor WA, Kang? 085 085 786 786 418 418 440. Mas Nurrohim ya. Oke, matur Mas Nurrohim. Itu teman-teman, babon anaknya juga ada babon anak, tapi nggak tahu ini udah tua ini juga, ada jenggotnya ini, tapi nggak tahu harganya karena nggak tahu yang punya milik siapa ini. Wih, Mbah, anak sih, Kang. Ini jenengan? Piro, Mbah, ini? 18. Anaknya lanang wedok, Mbah? Anak wedok. Mbah, dalamnya pun di, Mbah? Tempel. Iki harganya 1.800. Babone dure. Tak ukur ya, Mbah? Lumayan iki, Mbah. 70-an, teman-teman. Anake umur piro iki, Mbah? 2 minggu. Warnane jragemen. Ini 2 minggu, teman-teman. Harganya 18. Mbah sapa sini? Mbah Sugimen daleme tempel. Tempel iki diarani ngendi, Mbah? Bangak ngidul peni tempel. Oh, bangak ke ngidul. Ngidul ki ke peni tempel, teman-teman. Normal ini, teman-teman. Ini sikile gatel gitu. Ya terhubung sama gatel. Suatu sudah 2 minggu. Seminggu sampai 2 minggu ki. Matur suwun ya, Mbah. Matur suwun. 2 mingguan, teman-teman. Teman-teman, sedikit informasi dari saya. Semoga informasi dari saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.